Kita akan berkunjung ke base campnya Baung Audio Jaspri untuk uji dengar power amplifier yang kemarin sudah kita bikin, yaitu uji DLM 311 full brick 120 volt dan 4 channel Tiger HB 2000. Jadi ini dia sudah sampai dan sekarang proses instalasi seperti itu ya teman-teman. Nomor ya? Ada apa ya? Ada jong, abit anu jong, abit, wow, mageteng. Merokok men ban, sok ke TV men ban. Jadi untuk powernya ini kita menggunakan dua model. Untuk subwoofer kita menggunakan full brick UCD LM 311 120 volt yang sudah kita rakit. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman untuk full brick UCD-nya. Kemudian untuk low, mid dan high kita menggunakan 4 channel yang kemarin juga sudah kita rakit. Menggunakan Tiger 2000 HB 90 volt ya. PCB made in Bang Yusaki. Nah, ini proses instalasi saya kira ini akan berjalan normal dan lancar ya, mudah-mudahan begitu harapannya. Untuk box atau speaker kita menggunakan pada subwoofer model box Evan V12 dengan speakernya RDW PD1880 teman-teman. Untuk 15 in kita menggunakan apa enggak tahu juga saya tuh. Dan untuk middle ini kita menggunakan main 2 ohm langsung ya teman-teman. Jadi 4 speaker termasuk pada tweeternya pun juga kita main 2 ohm. Jadi ini 4 channelnya kita hanya main 3 channel saja. Channel satunya itu 15 in 4 ohm, channel 2-nya middle 2 ohm dan channel 3-nya tweeternya 2 ohm ya, seperti itu. Untuk subwoofernya masing-masing channel menghandle 2 speaker. Seperti itu kita gas saja langsung teman-teman. Reza Jaya Elektronik Pemper Lumajang. Thank you.
Jadi saya kira itu untuk hasil uji dengar atau gaspol power yang kita bawa hari ini. Power amplifier dengan SMPS ya, semuanya SMPS, menggunakan kelas di amplifier full brick dan 4 channel half brick. Ini saya kira hasilnya sangat memuaskan buat saya sebagai perakitnya, karena ini menandakan tinggal menghubungi pemilik, dan mungkin habis ini langsung akan saya coba main, bukan coba, memang mau dipakai untuk ini teman-teman, untuk acara di jantung kota. Demikian acara, anda tahu acara apa itu, ini langsung mungkin habis ini sampai nanti jam 10 malam dipakai langsung di acara di lapangan tenis. Demikian untuk video kali ini saya kira ya teman-teman. Jadi tetap semangat bagi yang pehobi atau kelas di amplifier dan SMPS, jangan mudah menyerah, karena memang amplifier kelas D dan SMPS itu mantap. Oke, terima kasih untuk semuanya, terima kasih sudah mendukung channel ini. Tetap semangat, kita akan berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.